Baim. 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 Sudah kerja semua kamar? Mana deh. Nah, A5 lagi, A5. Baru hujan mana? Ya salah. Masih tidur. Gimana kita kerja saja deh? Ih, sama antar jonyong. Ih, maksud saya maaf salah sepuluh sakuin. Soalnya dia tidak menempuh sih. Ntar dipaksa. Benar juga, baru sudah berapa? Mestinya dua ijen belum bangun. Apa-apa. Sebenarnya saya mau bilang ke kau ini. Apa? Saya rencanaku mau bikin web series di Tanjungan. Web series di Tanjungan ini? Kalau mau ingin sih. Kan kita setengah mati keluar, pinjam tek-tek. Ini kita bikin-bikin di sini saja. Makanya saya juga sudah jarang buat tek-tek video. Ada teman-teman yang panggil buat video kita. Makanya kan apa? Kayak saya tolak begitu dan karena bukan karena saya tidak mau, memang karena saya lebih baik prioritaskan kerja dulu sekarang. Benar, makanya saya bilang daripada kita juga hobinya kita setengah mati kita selalu ini kita berkarya di sini saja. Itulah. Jadi bagaimana menurut mikir-mikir? Boleh itu kita bikin. Boleh. Mulai kapan? Sebentar sore mulai. Boleh sebentar sore. Jangan sekarang. Masih loyo, masih loyo. Apa kalau dibikin sekarang sore sudah makan-makan sudah tuh. Tapi menurut bagaimana kira-kira bisa deh? Apa? Sekolah muda? Bukan. Web series. Boleh. Tapi kalau kamu masih kelapa muda? Ya sekolah muda aja web series. Boleh deh kita-kita. Konsep bagaimana? Konsep boleh. Sudah ada juga yang saya pikir-pikir berapa hari ini kan. Kebetulan tidak bisa keluar, kita buat di sini saja. Sambil juga di otak ini. Kita bikin selama bulan puasa ini kan. Jadi kita habis kerja kamar, habis bersih apa semua. Kita habis sore kita. Kita sore. Iya. Setelah saya dulu kita mereka ya? Iya. Habis tiba nanti sementara sore. Sementara sore kita gas. Iya. Gas. Boleh kan? Saya resepsionis dulu. Iya, iya. Sama apa? Istirahat seharusnya di kisim. Tadi udah saya telepon, baru bilang oke semua. Dan cuma Anca gitu. Baru Anca jadi penjahatnya di sini. Dia tidak datang. Seheran dia saat tidak di websitenya Oki, tidak di sini. Baru yang jahat-jahat terus dia tengok, jadi bisa datang. Ya jangan dia, baik dia pun bisa datang. Saya telepon dulu dia. Ngomong Anca. Besok baru bilang. Bah apa? Bikin web series. Ya apa lagi? Kenapa ini? Hah? Kenapa ini? Karena keluar tadi Giko. Gara-gara game. Itu bisa menyala? Hah? Beli ini menyala ya, lihat ya. Tak cabut, tak mati. Bala. Habis di HP uang lebaran. Baru geng terus mikir perang-perang. Biasanya orang bilang kemarin orang pagi. Oke. Pokoknya yang semua saya kita
Hei, besok apa? Dorong kemari. Iya. Hah? Lanjut ceram gua dulu. Tuh ada yang menyuruh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Tek ini? Hujan terus, tidak ada berhenti. Susi ya? Sih, bagaimana ya? Lepas dari sini, soalnya semua diupload ini. Sudah, banyak masih sholat, tunggu banyak sholat. Tapi jadi toh? Jadi. Boleh. Masih bisa, masih bisa. Masih lama, masih jam 3. Udah lewat. Sudah, tunggu banyak saja dulu, telah mendapat sholat. Iya. Bagaimana lah? Sudah aman. Ya tadi saya dekat tahu sama saya tadi. Kita pakai HP saja berekam, artinya editing. Oke, siap. Yang penting jadi web series. Percaya kau mi wedi. Mati sekarang sudah ini. Masalah. Tunggu. Apa mu ni? Sambat curah saja. Ah, kenapa? Cerita. Tapi tentang cewekku ini. Kau tiap penting tahu sah. Penting. Macam apa yang penting? Bicara. Dia dijodohkan. Dengan dengan teman anaknya temannya mamanya. Gitu. Kau sebagai laki-laki, bagaimana perasaan kalau misalnya pacarmu, kau sudah lama aku suka, aku sayang, tiba-tiba kau dijodohkan. Bukan kau dijodohkan, pacarmu dijodohkan. Harim sama orang yang dia tidak suka. Kalau saya sebenarnya dari kamu duanya dulu masih mau baku pertahankan. Aku sayang kami dua, baku perjuangkan. Baru tindakan yang diambil perempuan. Ya, tidak bisa bapak atas yang mama. Genting ini. Genting sekali. Genting di atas. Genteng. Tidak, genting ini. Seharusnya itu. Kalau genting. Bukan genting. Saya cari itu. Kasih itu. Tidak masalah. Masalahnya kok baru ini itu namanya cinta. Saya orangnya cuek memang. Tapi satu kali bucin saya, bucin betul. Iya. Jadi. Jadi solusi dari kau bagaimana ceritanya? Saya tanya sama dia dulu, dia cuma minta solusi sama saya. Saya tanya sama dia, kira-kira kita bagaimana? Dia bilang, masa kau yang perjuangan saya? Saya perjuangan kau. Karena kau serius sebenarnya. Kalau saya tidak tahu juga bagaimana. Karena berat ini masalah, ketakutin dia. Sudah kau uang dia, tuut! Bisa yang seperti ini sendiri. Itu urusannya kami dua sebenarnya. Malam Minggu atau malam Jumat? Malam Jumat kan. Malam Jumat. Sebenarnya tidak boleh itu nih. Itu salahmu kau. Tapi kalau saya mending kau tabrak duluan. Benar. Di DP duluan. Iya. Sudah sebenarnya. Sudah sebenarnya. Bar. Kau salah ikut. Ancam saja mamanya. Kau bilang tante sudah satu, anaknya tante. Disensor nanti itu. Sudah, tak sensor sendiri sudah. Tante tahu pas sensor tutup terus. Serius sudah. Tidak saudara, tapi kalau kau galau begitu, mending langsung kau pergi sama orang yang tepat. Dukun. Boleh juga. Astagfirullah, bulan puasa. Bulan puasa kau bawa dukun. Tidak nih. Saya pernah dibawa bayi. Oh iyo. Iya. Pernah saya dengar juga, tapi belum terlalu habis. Pernah bawa. Cuma pada saat itu bocor ban motorku, jadi tidak jadi pergi ke sana. Astaga. Bayi, sholat masjid. Sudah. Solusi sama bayi ini. Benar. Siapa tahu bukan juga. Solusi. Masalahnya neneknya itu, manggaran teh punya. Hama, saya tidak ragukan lagi. Kau tahu, pohon besar di samping rumah saya. Dia yang tanam. Itu yang pohon besar umur neneknya. Yang 78 tahun itu. Benar. Ya. 79 sekarang. Kasus tuh. Sepulang langsung sambil sedih. Iya, berat. Ibrahim! Ibrahim! Cepat! Sini dulu, ada... Sini dulu. Kasih minta solusi sama dia, minta solusi sama dia. Kemarin itu waktu kau... Masuk sini dulu. Sini dulu. Berarti minta solusi sama dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti saya harus minta solusi sama dia ini. Ada kemarin itu kau mau anak sama nenekmu saya. Yang satu umur dengan... pohon panggil di situ ya. Jadi ceritanya dia ini tinggal nikah. Kemarin kan saya punya masalah itu.
saya minta tolongin ke kobil, ada nenekmu sana yang bisa bantu lo. Cuman kemarin bawa cuman motorku. Tidak dia, solusi sama ada sama dia. Saya di is pacarku dijodohkan. Dijodohkan. Bagaimana kira turun kira kita batik malam ini. Kau suka suka sih kan? Di itu sudah satu. Itu tadi. Sudah satu tadi. Makanya saya bilang dia, bilang sama mama ya tante sudah satu anaknya tante. Berarti baru kau yang batu pertama. Iya, saya batu pertama. Padahal tanganku. Tut, itu tadi itu. Itu tadi. Saya tadi memang kira-kira siapa tahu ada anu kenalanmu nenek sana. Kalau kau dari sama dia, dia memang sudah tidak mau dengan kau atau dia masih mau cuma karena orang tuanya. Saya sama dia masih sama-sama mau perjuangkan. Cuma orang tuanya dia tidak bisa bantu dia orang tua. Cuman dia bilang itu, hapus saja anuku. Tuh. Iya. Kau ini saya kayak senang sekali kau dikasih jodohkan pacar. Bukan senang. Atau kalau dari kenyataan ini. Jadi sebenarnya sakit hati, cuma saya tidak mau ternam nampak kamu saya itu sakit hati. Boleh. Solusi sama dia sulit. Sebenarnya neneknya itu. Kalau ditiup saya itu. Kau yang hilang itu. Bukan. Ada fotonya dengan kau? Ada fotonya. Cuma dia tiup dari foto saja itu. Asli. Itu hari ini. Astaga. Lengket juga sama saya. Tidak, HP-mu terbang. Tidak. Boleh itu. Tapi kok harus. Tidak hilang itu kulit tiup. Apa hilang? Ah, dek ditiup dari foto. Nanti ada juga dia kasih kau itu kau foto rumahnya. Saya tahu rumahnya. Atau tempat tinggalnya. Iya saya tahu. Kau tanam di pinggir anu rumahnya situ. Apa nih foto? Nanti ada yang dikasih. Oh yang dia kasihkan saya, saya tanam di pinggir rumahnya. Nah. Di mana? Tapi jangan sepengetahuan. Gak ada yang tahu. Jangan kau minta izin nih, minta izin sama mbak tanamin di pinggir rumah. Iya. Pasti saya di mana? Iya. Terakhir cuma kau yang ditanam papanya di pinggir rumahnya. Oh iya, tengah malam berarti. Berarti ya tinggal yang penting tidak ada. Tunggu, saya bagaimana? Baru sombong aja masjid. Masjid besok jo. Gara-gara kau. Bagaimana masjid besok? Nanti dalam masjid besok batik jo. Bagaimana? Kamu layani juga sama curhat. Nah, sobat lagi kita batik masjid. Batal lagi masjid. Mengaji masjid. Tapi semua solat. Dengan bisa batu. Bagaimana cara juga? Tidak batu. Sudah bacurat. Nenekku bagaimana? Nenekmu jadi saya jemput. Kau jemput nenek. Kau yang kesana. Iya masa orang tua itu. Orang tua kau kombo kemari. Oh iya, kau ambil di sana, baru kau bawa ulang kemari. Baik, kau ketemukan di sana. Iya, satu kasar kesan ya. Apa yang saya bawakan untuk dia itu? Biasa kain ayam putih apa? Wih, puten sabon. Puten sabon. Oh iya, puten sabon apa? Tapi sebenarnya sebelum kau kasih neneknya itu sesuatu, harusnya Ibrahim dulu kau kasihkan. Benar. Apa dia yang kasihkan kesan? Tadi di puasa, sebenarnya saya kasihkan rokok kau. Benar. Benar. Buka. Benar. Cuma, cuma diukurkan rokok. Kalau saya. Rokok apa dulu ini? Ah, itu rokok apa dulu? Rokok apa kau? Surya 16. 16 slop. Tergantung dia. Surya 16 slop. Saya tidak mengenal apapun. Demi cinta saya berikan dia. Benar. Itu dia. 16 slop. Ih, gara-gara kau intel jadi detektif. Mana sudah? Kemarin terjadi. Kemarin terjadi. Jadi ini lagi pas tak kumpul cuma bicara-bicara. Jadi lagi take web. Besok jadi. Jadi juga. Mana cara mau jadi kompi sama nenek? Orang nenekku cuma besok saja yang bisa dia, hari lain tidak bisa. Tahu saja saya besok berarti. Hah? Tahu saja saya besok berarti. Bagaimana ceritanya? Pemainnya ini sudah saya, kau, Baim, Yuda, sama Ican. Berarti kau tiada saya tidak lengkap? Iya. Atau habis saya tidak bisa, tidak ada alasan untuk kau tidak datang. Harus ada. Nanti dipikirkan itu, nanti dipikirkan. Bagaimana nanti dipikirkan? Sobatel semua sobatnya kapan? Gara-gara saya lagi. Sombo ganti. Sudah. Balik juga kita coba rendah. Siap-siap membuka saja mas. Tapi anu, solusinya. Tetap dia neneknya Baim ya? Dan neneknya Baim saya kabar. Saya mau pacaran dengan neneknya Baim. Nanti ke bawah dia Baim. Naikom. Sorry. Baim kita, mana? Tunggu saya.